Okay guys, kita update transfer pemain lagi ya yang terbaru. Kalian download terlebih dahulu ya, lalu simpan ke flashdisk dan tancapkan flashdisknya dan akan terbaca seperti ini. Okay, jika sudah, lalu kita masuk save data utility-nya. Kita arahkan ke USB device ya. Jangan lupa teman-teman sebelum mengcopy-nya, kalian harus hapus dulu save data yang lama ya, ataupun yang belum revisi 1. Oke, kita langsung masuk aja ke USB nya ya, yang sudah kita download dan simpan di flash disk ataupun USB hard disk eksternal. Lalu akan muncul edit datanya, lalu kita tekan segitiga, lalu kita copy ya. Oke, kita bisa menyimpannya dan juga kita bisa hapus terlebih dahulu save data yang lama ya. Di sini gua langsung timpa aja. Oke. Dan untuk save data ini tidak perlu Apollo ataupun fake save data owner ya, karena sudah di unlock. Oke, jika sudah di copy paste, kita langsung aja mainkan game bolanya ya, itu game box pets. Oke, kita mainkan. Muncul edit data loading ya, di sini berarti sudah berhasil ya. Oke,